ternyata bro. Ini mau kemana mobil? Ini mau kemana? Lupa like and subscribe ya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama gua Haridai di Haridai Motovlog. Kali ini gua berada di pergudangan dekat Kamal. Pergudangan dekat Kamal. Ini tadi gua habis dari ngopi di warkop. Sebenarnya sih gue kayak ngopi, gue lagi cuma abis nge-es doang. Karena emang gue dari dulu emang kagak suka kopi sih bro. Ini gue lagi perjalanan menuju ke rumah. Ini jalan macet banget, gila. Lajur kanan kiri juga macet-macet. Hey, Neng. Neng. Ah, lihat Maria aja dah. Gila, macet parah. Wis. Kaget gua, tiba-tiba ada motor nyelonong. Ya, seperti inilah kondisi jalannya antara perbatasan Kamal dengan Dadap. Pasti ya nggak jauh dari kemacetan gitu bro. Oh, perjalanannya gini nih, mobilnya gede-gede mulu, banyak transformernya. Jadi buat teman-teman yang mau nonton secara live transformer ya datang aja langsung ke Jalan Kamal Dadap. Nanti kalian bakal disuguhi oleh para transformer yang berlalu-lalang gitu bro. Ngeri eh. Loh, masih ada yang lawan arah lagi macet begini, ada aja gitu loh. Panas banget gila. Aduh. Ini jam berapa ya? Jam 1 kalau nggak salah ya. Mataharinya itu benar-benar tepat di atas kepala. Panas banget. Udah panas, macet, ditambah ngebul pula. Udah sampai kapan ini macet kalau berakhir gitu loh. Motor udah pada kotor banget. Ngeri. Aduh, gak jadi kan ketutup sama tanah. Nggak jadinya lelit deh. Wush. Gila. Ngobrol pasir. Aduh. Berasa di padang pasir bro jalurnya, soalnya apa ngebul ya gitu bro. Nah, nyari perah, gila ngeri banget. Kanan kiri mobil truk semua. Dari kanan kiri putar jari, kanan kiri putar jari, kanan kiri. Iya. Waduh, ada nggak macet di sini nih.
tinggal lewatin mobil kontainer ini, ya udah nggak macet gitu bro. Aduh, udah nahan gue panasnya, parah. Berasa sekali panasnya. Tinggal lewatin tronton ini susah banget dah. Nggak bisa ternyata. Padahal tinggal lewatin satu mobil lagi udah bebas dari macet. Cuma susah banget buat nyalip ini kontainer, gila. Nah, apa itu, apa? Masih banyak pungli nyata di sini. Tuh, lihat aja tuh. Waduh. Yang bikin macet kayak gini nih. Pungli-pungli. Tuh orangnya tuh. Waduh, tinggal saya lewat satu mobil susah banget dah. Lewat kiri aja dah. Aduh. Alhamdulillah, bisa juga ternyata. Aduh, panasnya nggak karuan. Gila, panjang banget ternyata macetnya. Lihat tuh, kontainer mulu. Truk semua isinya loh. Mobil pribadi jarang gitu. Oh, banyak banget, panjang sekali. Aduh. Panjang banget ternyata, bro. Ini mau kemana mobil? Ini mau kemana? Yeay! Kemana kali? Udah gak ngotak ke orang-orang ya? Aduh. Tuh tau macet. Masih aja diterobos. Pengen banget buru-buru mau kemana sih emang. Oh, panjang juga ternyata bro. Ini ada kulkas, ada AC. Buat siapa ini? Yaudah sampai Kosambi macetnya loh. Parah-parah. Nah, sini sudah mulai longgar. Gue juga heran sama orang-orang itu, apa namanya, udah tahu macet masih pada nerobos mentang-mentang di posisi jalur sini sepi gitu. Ya lu, gue tahu lu buru-buru, tapi ya orang-orang juga yang lain juga ngerasain buru-buru, nggak kayak lu, nggak kayak lu gitu. Bukannya makin reda macetnya, makin parah macetnya gitu bro. Heran gue mah. Bukannya gue sok bijak atau so pinter gitu ya. Ya emang nyatanya tuh kalau kita lagi di kondisi macet itu ya pada gak mau ngalah, pada nutup jalan semuanya. Kalau dibilangin ya pasti galakan dia bro. Yang gue herannya itu. Kecuali kalau orang-orang tuh ngeburu-buru yang lainnya gitu. Orang dari sekian banyak kendaraan ya semuanya juga rasa buru-buru, nggak lu doang gitu.
Jadi udahlah, tertib jalanan. Karena di kita tuh untuk meningkatkan tingkat kesabarannya itu susah. Orang-orang tuh kadang gak bisa sabar gitu, bro. Pengennya dia doang kali gitu yang punya hajat gitu, yang punya acara, yang main buru-buru. Ya, semua orang juga buru-buru. Mungkin mulut ternyata aus, bro. Seret. Ditambah juga ada perut udah mulai lapar nih. Jadi ya sebelum ke steam itu gue ya pulang dulu buat makan lah. Lapar banget gila. Oke, dari sini kita belok kanan. Oke lah ya, untuk video gue kali ini cukup sampai sini aja kali ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Aduh tuh, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilimpahkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih, bersama gua Harida. Gua mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dan berbicara. Never give up. Ya, susah banget sih ngomong never give up doang. Ya, never give up dan bye-bye. Bye-bye. Gua closing susah banget. Ada aja.